pasca ada dua arah yang tertutup kan, yang dari Pasangkayu berontak Donggala ke Palu itu sudah relatif tidak ada lagi masalah, sudah dilewati, dan bahkan bantuan pun dari Makassar banyak sekali, termasuk juga bantuan-bantuan yang dikirim melalui PUPERA itu dari Makassar. Kemudian yang kedua, bantuan jalan dari Poso melalui kebun kopi itu pun juga sudah tembus. Jadi saya kira dari aksesibilitas sudah terbuka. Dan lebih bagus.